السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل أعذار الصلاة اثنان النوم والنسيان setelah di pertemuan lalu kita membahas mukaddimah pengertian salat dan dalil-dalil diwajibkannya salat dan tidak diperkenankan meninggalkannya bagi siapapun yang berakal belum mati kali ini kita memasuki fasel yang pertama dari pembahasan sholat. Tentunya berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain ketika masuk pembahasan sholat, itu yang dibahas siapa yang wajib sholat. Syarat wajibnya, kemudian syarat sahnya, kemudian rukunnya sholat, dan yang lain sebagainya baru nanti membahas di dalam pertengahan pembahasan itu adalah azharus sholat. Adapun di dalam kitab Safitan Najah ini sebelum membahas syarat sah atau syarat wajib rukun dan yang lain sebagainya diawali dengan azharus udhur, udhur sholat, Udhur-udhur sholat. Kenapa, lah, uzur-uzur ini menjelaskan menerangkan bagi orang yang wajib sholat. Bila ia memiliki salah satu daripada dua uzur ini, dia tidak berdosa. Karenanya, tidak berdosa, karenanya akan tetapi wajib baginya untuk mengganti sholat yang ia tinggalkan karena udhur tersebut. Kalau sholatnya wajib diganti karena ditinggalkan sebab udhur. Apalagi orang yang meninggalkannya tanpa udhur. Nah, kita bahas. A'zharus udhur, sholat. Udhur-udhurnya sholat yang dimaksud udhur yaitu udhur mengakhirkan sholat dari waktunya Jadi orangnya menjalankan sholat akan tetapi bukan pada waktunya waktu yang ia lakukan adalah waktu yang setelahnya semisal Duhur, ia lakukan di waktu asar atau maghrib ia lakukan di waktu isya atau subuh ia lakukan di waktu duha nah, jadi dia mengakhirkan sholat dari waktunya mengerjakannya di luar waktunya tapi tidak berdosa kalau berdosa itu kan sudah umum kenapa ya meninggalkan sholat duhur di asar tanpa ada udur tanpa ada sebab atau maghrib di isak tanpa ada uzur, tanpa ada sebab ini jelas berdosa ini karena adanya uzur atau adanya sebab yang membuat ia sholat bukan pada waktunya tapi tidak berdosa Karena orang yang sholat di luar waktunya tanpa ada uzur atau sebab itulah orang yang diancam oleh Allah di dalam ayat Al Qur'an. Fawailun lil musallinaaladzina hum sahun. Fawailun maka celaka atau ditempatkan di neraka jahanam, lembah dalam neraka jahanam. Siapa yang celaka atau ditempatkan di lembah dalam neraka jahanam lil musallin orang-orang salat orang yang salat yang bagaimana alladzina hum an salatihim sahun mereka yang di dalam salatnya lalai menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya apa Jalalain beliau mengatakan alladzina <mereka> yuakhiruna an waktiha. Orang yang sholat tapi menjalankan di luar waktunya tanpa adanya uzur atau sebab. Walhasil, kalau ada uzur, ada sebab, maka tidak berdosa, tidak termasuk yang diancam oleh Allah di dalam ayat tadi. Tapi, kalau tanpa adanya uzur, tanpa adanya sebab, itulah orang yang mendapatkan ancaman dari Allah. Lah, apa uzur pertama yang tidak berdosa mengakhirkan sholat dari waktunya? Karenanya yang pertama disebutkan di sini an tidur. Ini ada tiga pembahasan dalam tidur. Tidur yang dianggap uzur. Yang karenanya tidak berdosa. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Ada dua. Yang pertama. Tidur di luar waktu sholat. Belum masuk waktunya. Tidur waktu maghrib. Berarti belum masuk waktu isya. Bangun subuh. Berarti apa? Dia tidak sholat isya. Meninggalkan isya. Kenapa dia meninggalkan? Karena tidur. Kapan tidurnya? di luar waktunya. Eh belum masuk waktu Isya. Apakah berdosa? Tidak. Sekalipun orang yang tidur ini yakin bakal bangun di waktu subuh. Dia yakin nggak akan bangun kalau tidur. Bangun-bangun nanti subuh. Sekalipun tetap tidak berdosa. Dan yang pertama. Jadi tidurnya di luar waktu sholat. Lalu tertinggal sholat waktu yang berikutnya karena tidur. Walaupun tidurnya disengaja bahkan mengetahui bahwa dia tidak akan bangun di waktu sholat yang akan datang. Yang kedua tidurnya sudah masuk waktu sholat. Masuk isa tidur dia di baru masuk, baru azan, tidur. Akan tetapi dia yakin. Yakin itu dilihat dari kebiasaan. Nah, ya, dari kebiasaannya, kalau tidur awal waktu atau masih sore jam 8, jam 9, itu biasanya bangun jam 2, jam 3. Biasanya seperti itu selalu. Kalau tidur jam 8, jam 9 Pasti bangun jam 2, jam 3 Kebiasaan sudah Lah berarti ketika dia tidur di awal isa Dia punya keyakinan Dari mana keyakinannya? Dari kebiasaan yang terjadi pada dirinya Atau prasangka yang kuat Prasangka yang kuat akan bangun Sebelum habisnya waktu Isya' sehingga ia bisa menjalankan sholat isaknya dan waktu isak belum keluar. Nyatanya sebaliknya, nggak bangun jam 2, nggak bangun jam 3, justru bangunnya subuh. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Sekalipun tidurnya setelah masuk waktu, akan tetapi ia yakin atau memiliki perasaan kuat akan bangun sebelum keluar waktunya Isya dan dia bisa melakukan salat Isya di dalam waktunya walaupun kenyataannya berbeda. Yang kedua, yang tidak berdosa mengakhirkan salat atau menjalankan salat di luar waktunya karena tidur. Yang satu macamnya tidur ini yang berdosa Dia tidur Tidurnya terjadi setelah masuk waktunya sholat Anggap isa Sudah masuk waktu isa Tidur Keyakinannya tidak akan bangun Kenapa? Kecapean Walaupun biasanya dia bangun Tapi ini karena kecapean dia yakin gak akan bangun Atau prasangka kuatnya nggak akan bangun. Walaupun terbangun sebelum keluarnya waktunya sholat, dengan tidurnya dia berdosa. Apalagi sampai keluar waktunya sholat, dia tetap berdosa. Tidurnya berdosa dia. Kenapa? Dia yakin tidak akan terbangun. Masih dalam waktu isya. Maka tidurnya berdosa sekalipun akhirnya bangun sebelum habis waktu isya dan dia bisa menjalankan sholat di dalam waktunya tetap berdosa dia apalagi kalau sampai bangunnya itu sudah keluar dari waktu isya nah, berdosa paham ini ya jelas ya nah. nah. terus bagaimana kalau ada orang tidur tadi itu sebelum melaksanakan sholat Wajib dibanguni atau sunnah dibanguni. Sunnah dibanguni orang yang tidur, ya. Sunnah dibanguni orang yang tidur di dalam waktu sholat. Untuk apa? Dapat melaksanakan sholat dalam waktunya. Kapan disunahkan kalau yang membangunkan? tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran akan mendapatkannya bahaya. Kalau anak banguni ditembak anak. Kan nah, musimnya tembak-tembakan sekarang ya. ya. Kalau anak dibangun ditembak ini. Ya. Akhirnya karena takut. Ya nggak sunnah sudah bangun ya. Tapi kalau nggak ada kekhawatiran. Sunnah dia membanguni Lah kapan disunahkan itu? Kalau bagi orang yang tidur sebelum masuknya waktu, jadi orang yang tidur sebelum masuk waktunya sholat, ketika masuk waktunya sholat disunahkan untuk dibanguni sebelum maghrib tidur. Jam tiga jam awal jam setengah lima tidur, masuk waktu maghrib itu sunnah kita banguni. Itu tadi dengan catatan kalau tidak takut membahayakan sesuatu kepadanya. Sunnah dibanguni, sunnah ya, bukan wajib sunnah. Kenapa? Kalaupun dia meninggalkan maghrib, tidak ada dosa, tapi disunahkan untuk dibanguni. Adapun kalau dia tidurnya setelah masuk waktunya sholat, maka wajib dibanguni, sekalipun yang tidur tadi yakin akan bangun sebelum keluar waktunya sholat Walaupun yakin tetap wajib dibanguni Sebelum mepetnya waktu sholat Jelas? Nah. Lah untuk orang yang meninggalkan sholat tadi itu Karena tidur ini Ya dia sun, wajib kobok Lah kewajiban kobok itu Segera atau tidak ngelihat kalau meninggalkannya karena tidur yang termasuk udur maka sunnah segera mengkoboi kalau tidurnya termasuk udur daripada agarusolah maka sunnah segera mengkoboi tapi kalau tidurnya tadi bukan termasuk udur seperti tidur di dalam waktu dan tidak yakin akan bangun masih di dalam waktu sholat tersebut, maka wajib segera mengkobok. Ya, wajib segera meng mengkobok. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada uturnya sholat, itu mengakhirkan sholat dari waktunya yang tidak berdosa Anisyan an Karena lupa nah. Kalau orang yang Beriman Insya Allah tidak lupa nah. Kalaupun lupa Itu karena Sedang asyik dengan Kewajiban atau kesunahan Kalau orang beriman Yang kuat imannya Tapi kalau yang seperti kita ini mungkin sering lupa, Wis sembah sembayang sembahyang ngaku nih, wis seperti dalam gosida itu ya, nah. atau sudah belum sholat tapi prasangkanya wis sholat. Nah lah ini apa kalau lupa, lihat, lupa itu ada dua, lupanya karena sesuatu yang dilarang atau lupanya karena sesuatu yang diperbolehkan apalagi sunnah dan wajib. Lah orang yang lupa Lupa Belum sholat Keingat sudah keluar waktunya Duhur, lupa dia kalau belum sholat keinget sudah ada asar loh aku dulu sembahyang zuhur lihat dulu lupanya karena apa ini kalau lupanya itu karena yang diharamkan yang dilarang seperti judi atau yang dimakruhkan seperti main catur game HP Online Facebook atau yang lain sebagainya berdosa dan wajib segera kobok. Eh? Berdosa dan wajib segera kobok. Kenapa? Karena lupanya dari perbuatan yang haram dan makruh. Tapi, kalau makruh, apa kelupaannya? Itu karena perbuatan yang tidak dilarang, yang bukan dilarang. Seperti kesunahan, kewajiban, atau yang mubah. Sibuk menelaah kitab, asik dia sedang membaca kitab, nah, asik. Seperti orang nonton film, kalau keasikan kan gitu ya, lupa waktu. Ini asik dia, baca kitab, atau asik baca Quran, ya. dihayati, direnungi, keasikan. Dia. Atau sedang jahit, misalnya atau masak kan ubah itu nah tentunya ini masak yang halal kalau masak babi ya enggak masaknya yang halal Asik masak ini untuk anaknya atau untuk suaminya perempuan-perempuan ya, yang soleh kan gitu oh ini kita kayak bojoku ini enak ya, mangani bojoku misalnya atau membuatkan untuk anaknya oh sakno anakku warek. Nah, Asik masak dia. Lupa kalau sampai aduh, Loh, aku turun sembahyang. Ya apa? Gak berdosa. Kenapa? Karena lupanya dari perbuatan yang sunnah atau yang wajib atau yang mubah. Dan dia tidak wajib segera kodok. Kodoknya wajib tapi tidak wajib segera kodok. Faham ya? Lah, kenapa kok ini dikatakan a'zhar? Ya, hadisnya Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam uh, Imamul Bukhari dari Nabi SAW Nabi bersabda, "Man nasiya salatan fal yusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Katanya Rasulullah barang siapa yang lupa meninggalkan sholat Faliusoli maka hendaknya dia melaksanakan sholat Kapan idha jika dia ingat Kenapa? Tidak ada yang dapat menebus sholat yang ia tinggalkan kecuali dengan mengkoboinya. Ya. Bisa tebusnya apa? Ya dengan mengkoboi. Dalam riwayat yang lain, Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas pula, Nabi bersabda, salatan illa dhaq. Siapa yang tidur atau lupa sehingga meninggalkan salat, maka hendaknya ia laksanakan salatnya ketika ia mengingatnya, dan tidak ada yang dapat menebus sholat yang ia tinggalkan kecuali dengan menjalankannya, mengerjakannya alias mengkoboi. Nah, jelas ya, nah, makanya disebutkan dua udhur sholat yaitu an-naum wan wanisyan. Nah, tapi di kitab lain disebutkan akdarus sholat itu ada empat seperti dalam kitab al nafis. Tapi dalam Safina ada dua. Tentunya kalau kita kepingin tahu lebih dalam ya terus ikuti insya Allah nanti akan kita dapatkan yang lebih dalam dari apa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan menambah keberkahan, menambah keilmuan dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu taala. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum alaihi Muhammadin